Pawai Obor menyambut bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, digelar MTS Unggulan Al-Ma'arif Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Minggu 11 Maret 2024 malam. Pawai Obor ini juga diikuti warga Konawe Selatan, tepatnya 3 desa di Kecamatan Baito, yakni Desa Mekarjaya, Desa Wonwaraya, dan Desa Ahuangguluri. Ketua Panitia Pawai Obor, Yahya Komara, mengatakan Pawai Obor itu dilakukan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan dengan kegembiraan. Ia menjelaskan bahwa Pawai Obor tersebut sebelumnya pernah dilakukan di Kecamatan Baito. Yahya menambahkan pihaknya akan menggelar Festival Pawai Obor. Dengan demikian, saya rasa perlu kita adakan Festival Pawai Obor ini dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan itu dengan kegembiraan, ujarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.